Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan gua. Dan pada video kali ini kita bakal ambil karakter di event Lantern Ride. Kalian bisa lihat di sini sudah kebuka lentera dalam laut, dan kalian untuk dapetin karakter yang di sini kalian harus buka dulu dan nyelesain quest lentera dalam laut. Dan kebetulan gue udah selesai. Nah, kebetulan udah selesai, kita langsung saja. Pertama, kalian langsung ke Teater Mechanicus buat ambil achievement pistolismenya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat udah kebuka ribuan cahaya lentera seperti yang gue bilang kemarin. Kita langsung aja ambil aja, teman-teman. Ambil. Nah, total pistolismen kita totalnya ada 2000. Kita bisa ambil karakternya, teman-teman. Nah, kebetulan gue belum punya nirwang, jadi gue ambil nirwang. Kita lihat langsung udah aja, kita butuh 1000 pistolismen untuk mengambil karakter ini, dan kalian harus nyelesain quest lentera dalam laut. Itu pun harusnya terakhir sih, teman-teman. Keren banget. Kita langsung udah aja. Nah, gunakan 1000 pistolismen untuk mengundang nirwang. Oke. Nah, kita dapat karakter gratis di event Lantern Ride. Kalian bisa pilih mana aja. Kalian bisa pilih Xingju, Chongyun, Xiangling. Kalau udah dapat semua, kalian bisa buat konstelasi Xinyan, seperti itu, teman-teman. Kemudian, dan gue perlu kasih tahu juga, dan gue ingetin lagi, pada SEO Market ini kalian gak usah nimbun-nimbun, teman-teman, karena setelah gue hitung di sini, total dari di sini jumlah ini kan pembelian 1000. Nah, ini 120 kali 2 250, 40 kali 6 240. Total yang segini itu 2880, teman-teman. Jadi, dibandingin Teater Mechanicus, the pistolismen yang kita dapat dalam ribuan cahaya lentera itu totalnya ada 4880. Jadi ini berlebih ya, teman-teman. Jadi kalian nggak usah nimbun-nimbun, teman-teman. Kalian bisa ambil semua hadiahnya, seperti ini, teman-teman. Oke, segitu dulu videonya, teman-teman. See you next time. Bye-bye.